قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونحن فيه وفي دارين امين. واما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام والبصر والكلام فالكتاب والسنه والاجماع. Adapun dalil wajib Allah bersifat sama, ya. Ya. Bagi Allah Ta'ala bersifat sama dan kalam, maka itulah kitab dan sunnah dan ijma. Jadi enggak sembarangan ulama menetapkan ini, ya. Wa aidan juga laulam yattasib biha, jika Allah tidak bersifat dengannya lazim ayattasib bi adadi, maka wajib bahwa Allah bersifat dengan lawanannya, ya. Wa hiya naqaisu, dan itu segala kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala mu'alun, kurang atas Allah Ta'ala itu musta'il. Ya. Al-kitabu Al-Quran, kitab itu adalah Al-Quran. Wa huwa qawlu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala. Wa huwa sami'ul basir, inilah Allah Ta'ala Maha mendengar lagi maha melihat. Wa qawlu ta'ala firman Ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kamu, aku mendengar dan aku melihat. Wa na'udzalika, dan semua demikian. Wa huwa qawlu ta'ala, itu qawlu firman Allah Ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan. Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, sesungguhnya aku memilih engkau atas manusia, ya, dengan risalahku dan kalamku. Wa sunnatu, maka sunnah, faminha, maka diantaranya ahadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma'u, ijma' itu ittifaqul ulama, yaitu sepakat para ulama ala annallaha sami'un basirun mutakallimun, atas bahwasanya Allah Ta'ala itu sami'un, Allah Maha mendengar, basirun, Allah Maha melihat, mutakallimun, Allah Maha berkata-kata. Wa aidan, dan juga laulam yakun sami'an basira mutakalliman lakana asamma a'ma abkama wa zalika naqsun, dan jika Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat, Allah enggak berkata-kata, niscaya Allah tuli, Allah buta, Allah bisu, itu adalah kurang. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, kurang atas Allah Ta'ala itu mustahil. Orang kalau kurang mustahil. Lihtiyaji, karena butuhnya ilaman yukmilu atau yukamilu, karena butuh kepada, ya, yang orang yang menyempurnakan akan dia. Wadzalika yastalzimu udusau, itu melazimkan bahru, wa huwa mu'alun, itu mustahil. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati, dan adapun dalil keadaan, ya, berbuat Allah segala yang mungkin, au tarkiha, atau meninggalkan, jaizan fi aqi ta'ala, boleh pada Allah Ta'ala. Fali annahu, karena bahwasannya Allah, law wajaba alaihi ta'ala syai'un min aqlan au ista'ala aqlan lan qalabal mungkin wajiban au musta'ilan wa dzalika la yuqalu, karena bahwasannya jikalau Allah wajib sesuatu darinya secara akal atau mustahil secara akal, maka terbalik, yang mungkin itu jadi wajib atau menjadi mustahil. Wa dzalika la yuqalu, itu enggak bisa masuk akal, enggak bisa dimasukkan ke dalam akal, enggak bisa. Masa Allah wajib, gimana sih yang punya masa wajib, yang punya masa wajib, oh, akal kita enggak nerima masa yang punya wajib. Allah wajib memasukkan orang ke surga yang taat, masa wajib. Allah wajib memasukkan orang ke neraka yang berbuat maksiat, enggak wajib. Boleh, ya, Allah boleh masukin orang taat ke dalam surga, masukin orang maksiat ke dalam neraka, boleh. Enggak wajib. Kalau wajib berarti ada, ya, ada kuasa di atas Allah berarti, ya. Itu mustahil. Jadi Allah boleh, tapi Allah tidak mengingkari janji. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji. Apa?
Allah akan masukkan, Allah akan tempatkan orang yang berbuat baik di dalam surga, berbuat jahat berbuat jahat dalam neraka. Kayak kita berusaha belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin. Al-mumkin huwal jaizu. Mungkin itu adalah yang jaiz, boleh. Fi istilah ilmu takallimina, ya, pada istilah orang-orang ahli kalam. Wa huwa ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Wala arjih al-arjahiyyata li hadhi ma'al akhari. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang sah pada akal, ada dan tidak adanya. Nah, jaiz itu. Dan tidak ada yang mengungguli bagi salah satu keduanya atas yang lain. Falau wajaba alaihi syai'un minal mumkinati kasawabi masalan aklan awista'ala fi akikal kufri wal ma'asi aklan lan qalabal mumkin wajiban la yatasawwaru fil akli adamu aw musta'inan la yatasawwaru fil akli wujuduhu wa dhalika mu'alun li'annahu qalbun ya lil haqa'iqi. Maka jika wajib sesuatu atas Allah dari segala yang mungkin, seperti pahala, umpamanya seakal Allah wajib kasih pahala orang yang berbuat amal soleh, umpama begitu, ya. Atau mustahil pada haknya, seperti kufur, maksiat secara akal, maka menjadi terbaliklah, yang mungkin itu jadi wajib, maka tidak tergambar pada akal oleh tidak adanya, atau mustahil tidak tergambar pada akal oleh adanya, dan bikin itu mustahil. Kenapa? Karena itu membalik bagi segala hakikat. Ya. Jadi apa? Kalau Allah, ya, menurut paham kita ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada wajib yang seperti itu. Ya, sesuatu yang jaiz enggak wajib buat Allah. Allah tidak wajib memasukkan orang ke dalam surga, orang yang berbuat soleh, ya, orang yang berbuat jahat enggak wajib memasukkan, Allah memasukkannya ke dalam neraka enggak wajib, boleh. Ya, kenapa? Karena Allah yang punya. Tapi ingat, Allah tidak mengingkari janji. Kita punya ayam, yang satu cakep, yang satu kurang cakep. Yang satu cakep, ya, umpama ini ada ayam. Ya, tukang ngadu ayam, tukang ngadu ayam enggak boleh, haram ya. Ayamnya cakep, diadu menang mulu, jenggernya merah, tinggi, gede, besar, mendatangkan uang. Ada satu ayamnya jelek banget dah, ngerengket aja, ya. Di pojokan aja gitu, mau tidur mulu umpama. Ya. Ayamnya ngerengket, sakit mulu. Yang dipotong yang cakep, boleh enggak? Kamu punya ayam kayak begitu, kamu potong yang cakep, boleh enggak? Mengapa boleh? Punya gua. Mengapa lu? Sirik aja, gitu ya. Begitu. Artinya apa? Berarti apa? Kuasa. Nah, Allah tuh kuasa. Allah itu maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab.